Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun tempatnya. Terima kasih dan meluangkan waktunya. Oke lah teman-teman, video kali ini saya ingin menyiapkan menu malam buat majikan Hongkong. Masak KFC ya teman-teman, goreng KFC ya. Ala rumahan, ala Timah Kitchen. Teman-teman, ini ayamnya saya pakai ayam paha. Udah saya cuci bersih, udah saya tiriskan. Sekarang kita marinate, bumbuin ayam. Pakai 1 sendok teh Royco, lada bubuk, sisa serbuk bawang putih. Satu sendok teh gula putih, dan saya kasih serbuk cabai ya teman-teman. Cabai ini serbuk cabai 1 sendok teh. Jadi nanti ayamnya tuh pedes-pedes gitu ya. Oke, kita lumur-lumurkan sampai dia tercampur rata. Inilah rahasia membuat KFC ala Siti Fatimah Kitchen ya. Oke, kayak gini biar bumbunya tuh meresap ke dalam ya. Kemudian kasih 1 butir telur. Dan kasih tepung maizena, disesuaikan selera, disesuaikan kebutuhan masing-masing ya, tepung maizena ya. Jadi nanti ayamnya tuh benar-benar cross juicy gitu ya teman-teman. Setelah ini nanti kalau mau goreng baru kasih tepung terigu. Jadi nggak usah pakai baking powder, nggak usah pakai soda kue, cukup kasih tepung maizena ya teman-teman. Seperti ini. Setelah itu nanti kasih tepung terigu ya teman-teman. Oke, diamkan sebentar. Ini saya minyaknya pakai minyak jagung ya teman-teman. Oke. Oke, sekarang siapkan tepung terigu. Kira-kira aja. Dan nyalakan kompor, panaskan minyak.
Seperti ini. Oke, celupkan lagi, celupkan ke air dingin. Gini. Lalu kita olah-olah lagi ke sini. Jadi tepungnya tuh tebal ya, teman-teman. Seperti ini. Oke. Sekarang siap digoreng, teman-teman. Goreng dengan api sedang, jangan terlalu besar apinya, nanti dalamnya belum matang, luarnya udah gosong ya, teman-teman. Ini. Mantap. Oke. Oke, sekarang kita angkat. Oke, ini hasilnya mantap. Siap sajikan. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Semoga suka dengan video saya kali ini. Bila suka dengan video saya, mohon di subscribe, like, share, dan komen. Bila nggak suka, nggak apa-apa, skip aja. Terima kasih. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, banyak umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, yang kalah derajatnya, bilang sakit segera sembuh, dan kalah penyakitnya. Terima kasih. Menu malam ayam goreng super kriuk, dalamnya juicy, luarnya tuh benar-benar kriuk banget ya teman-teman, cross banget ya. Cross banget.